Siang Tribuners. Saya ini di simpang 3 Klenteng ya. Dan ini ada kecelakaan lalu lintas, salah satu warga meninggal dunia. Tertabrak bus Bagong. Ya, korban terlindas roda belakang bus tadi. Meninggal dunia di lokasi kejadian. Warga Desa Waung, Kecamatan Wilangu, Kabupaten Tulungagung, bernama Pak Sukir. Untuk kronologis, mobil bis berjalan dari arah selatan, diandang ke utara. Kemudian untuk sepeda motor ada di sampingnya. Jadi bis mendahului mobil sedan yang berhenti di samping kiri jalan. Kemudian bis mengambil lajur sebelah kanan. Kemudian saat bis mengambil lajur sebelah kanan berjalan, motor ini juga berbelok ke arah kanan. Sehingga terjadi senggolan. Senggolan, motor lebar ke samping kiri, kemudian orangnya masuk ke dalam kolong mobil bis. Seperti itu. Kondisi korban? Kondisi korban MD. Mungkin rekan-rekan bisa lihat sendiri tadi. Luka di mana? Luka ada di dada sampai di kepala. Kelihatannya dari lukanya luka seretan. Seret berapa meter kan? Kurang lebih 5 meter. 15 meter? Ya, 5 meter. Ya, juga kelalaian. Sementara kalau dugaan, mungkin nanti lihat proses penyidikannya. Kan? Ya. Tapi yang jelas korban nyinggal sebelah kirinya. Nyinggal sebelah kiri. Beloknya pada saat bisnya sudah lewat atau sebelumnya? Jadi bus ini sebetulnya sudah melewati, tapi ada di samping motor itu kan ada di tengah-tengah. Jadi motor ini juga tanpa memperhatikan belakang juga, dia langsung belok ke kanan. Tapi busnya juga begitu juga. Bus itu seharusnya kan juga bukan apa itu kan ada markanya, kan ada marka garis lurus. Harusnya dia tidak boleh mendahului. Harusnya dia mengikuti belakang. Bus seperti ini. Sopir ini saat ini dimana? Sopir dibawa ke rumah sakit dokter sekarang. Sopir bisnya kalau sopir bisnya sudah diamankan di kantor Satlantas. Identitas korban dan korban atas nama Sutirno warga Boyolali. Saya kurang lebih 60-an. Ya. Untuk pengemudi lintas. Untuk pengemudinya atas nama Romat Hidayat. Sama kurang lebih 50 biasa. Warga mana? Pasuruan. Oke. Okay.